Sorry ya, aku telat. Adel. Ini Ferry kan? Iya. Emang kamu naik apa dari sini? Naik motor. Emang kenapa? Ya ampun, Kar. Dari zaman SMA sampai zaman kita seumuran gini sudah tua, hah? Kamu masih naik motor dulu kayak gini, ha? Mbak. Enggak salah, ha? Benar, Mbak. Paling enggak naik motor apa kayak yang kerenan kek, yang gede kek. Udahlah, lagian dia juga nerima aku padanya kok. Dari mana ya? Pikir dia lebih dulu sampai. Telepon aja kali ya. Kok gak diangkat ya? Mungkin dia di jalan kali. Semoga Ferry itu cowok sesuai harapan aku. Semoga dia beneran baik ya, beneran lemah lembut. Sorry ya, aku telat. Adel. Ini Ferry kan? Iya. Fer. Ferry. Udah tadi nunggu. Sorry ya. Duduk dulu. Enggak. Masih hujan juga. Fer, kamu kenapa nggak nunggu reda aja sih? Nggak apa-apa. Takut-takut telat juga jemput kamu. Nggak enak kan? Dari luar kota, sendirian. Terus tinggal kenapa nggak bawa mantel? Kan basah gini jadinya. Nggak apa-apa sih. Lagian hujannya nggak gitu terlalu besar. Tapi kalau kita jangan-jangan pergi dulu karena masih hujan. Kamu kasihan juga. Sebenarnya aku nggak apa-apa loh, tapi kalau mau duduk di sini dulu juga nggak apa-apa juga. Terserah kamu deh. Ditunggu aja, tak lagi udah reda kayaknya. Oh iya, gimana perjalanannya? Ya lancar-lancar aja. Aku nggak sabar loh. Kenapa? Ketemu kamu. Ya secara kita kan nggak pernah ketemu. Itu juga sih. Kita pacaran lewat sosmed 2 bulan ini. Kita nggak pernah saling ketemu. Sebenarnya aku insecure tahu. Insecure? Ya, iya. Harusnya aku insecure. Lep, karena aku hanya kayak gini. Aku sih nggak peduli, Fer. Cuma yang aku pikirin kan kalau kita lewat sosmed kan kamu nggak tahu aku aslinya gitu loh. Sama sih. Takutnya lebih cantik di foto. Terus aslinya malah buluk. Tahu buluk nggak sih kamu? Malah cantik aslinya kataku. Daripada di sosial, beneran. Aku tuh gombal aja deh. Enggak, seler. Enggak salah aku milih kamu. Aku juga enggak salah milih kamu. Aku tuh takut loh, Fer. Aku malah insecure-nya gini. Kebanyakan kan orang jauh-jauh pacaran di sosmed. Terus kamu bela-belain sini juga nyamperin aku. Sorry ya, selama ini aku enggak bisa ke sana karena aku mau kerja. Tetap. Itu yang bikin aku kagum aja sama kamu, kamu sampai bela-belain dari kota Jember. Terus ketemu sama aku kayak gini. Kamu aku jemput pakai motor, terus mana lagi hujan lagi. Itu nggak jadi masalah loh buat aku. Aku kalau udah niat, aku bakal kejar itu ke ujung dunia. Segitunya sih, lebay. Lebay banget sih. Kayak kamu udah makan belum? Rencana aku mau ajak kamu makan ntar. Kalian. Tapi tunggu hujan udah dulu. Tapi nggak apa-apa nih naik motor. Ya nggak apa-apa lah, aku malah senang. Aku lebih suka naik motor. Betul. Ya? Kamu ini selegram loh. Kamu nggak apa-apa jalan sama aku kayak gini? Nggak apa-apa banget lah. Serius. Aku nggak mandang kamu dari harta, dari kamu naik mobil apa. Aku naik motor, nggak naik mobil. Iya, maksudnya naik motor apa. Serius? Nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa banget. Emang kamu ngelihat tampang aku tampang-tampang cewek matre? Ya enggak, cuman kan secara kamu seorang ya, anggaplah public figure di Instagram ya. Terus kamu mau nerima aku yang
keadaanku kayak gini, kerjaanku ya kamu tahu sendiri, aku karyawan swasta biasa. Terus kita ketika kita ketemu pertama kali kayak gini, gue jemput kamu pakai motor, bukan pakai mobil. Menurut aku itu bukan sebuah kekurangan loh. Iya? Ya iya. Aku, kamu setia sama aku udah bersyukur banget loh. Ya iyalah. Malah kan ada cowok yang punya pacar di sosmed, dan di real life tuh beda gitu. Tapi serius, aku jujur, kamu lebih cantik aslinya. Aku seneng banget. Kamu sampai berjuang banget untuk nemuin aku. Ya karena aku udah niat, Fer. Ya, kamu juga udah bilang kamu gak bisa pacaran hanya lewat sosmed. Ya iyalah, cewek mana sih yang betah kalau pacaran cuma lewat sosmed. Syukur deh. Aku tuh bosen cuma lihat kamu dari HP doang. Tapi jujur ya, beneran, jawab dengan jujur. Ya. Kamu gak kecewa ketemu sama aku? Ya enggak lah, aku malah senang banget. Jujur, swear, aku excited banget loh. Dan jujur, pas kamu hujan-hujanan, aku ngerasa kayak baper aja gitu. Aku takut kamu nunggu lama aja, makanya meskipun hujan kayak gini aku tembus aja. Ya itu termasuk effort loh. Aku hargain effort kamu. Oke, yaudah, kayaknya udah mau rendah. Yaudah, kita jalan-jalan yuk. Kamu gak lapar, gak mau makan dulu? Enggak, aku pengen jalan-jalan naik motor sama kamu. Itu impian aku loh dari dulu. Impian. Aku pengen muter-muter di kota, kalau bisa lewat desa-desa, naik motor sama kamu. Serius, aku suka banget. Aku gak nyangka banget loh kamu. Ternyata kamu lo profil banget ya. Gak seperti yang aku pikirin, aku mikir mau gak sih orang yang udah terkenal kayak gini bisa aku ajakin. Wih. Kenapa? Bentar, Farize. Ferry? Ngapain? Ini teman kamu? Oh iya, kenalin. Ini teman aku SMA, mantan aku maksudnya. Ini pacar aku. Ini pacar kamu? Iya. Gak salah. Gak salah mbak, Ferry ini pacar mbaknya. Enggak. Apanya salah? Gak ada yang salah loh mbak. Gak ada salah loh. emang tampak kayak kamu fair, huh? Tampak aku bisa kenapa? Bisa dapetin cewek kayak gini. Tampak aku kenapa? Ada yang salah dengan tampak jangan aku? Jangan-jangan kamu pakai jampi-jampi ya, huh? Hah? Ya kan? Apa tuh jampi-jampi? Enggak pernah. Sudah tahu. Gini, aku sama Adel nih udah 2 bulan ini pacaran, cuman baru ketemu sekarang. Jadi terus ekspresinya pasti dia kaget dong ketemu kamu, huh? Enggak sih. Kamu naik motor kayak gini pasti kaget dong. Aduh, mbaknya masa mau sih sama dia? Ini mantan kamu. Iya, masih SMA sih dulu. Emang kamu naik apa dari sini? Naik motor. Emang kenapa? Ya ampun, Rar, dari zaman SMA sampai zaman kita seumuran gini sudah tua, huh? Kamu masih naik motor dulu kayak gini, ya? Huh? Mbak, enggak salah, huh? Bentar, Mbak. Paling enggak naik motor apa kayak yang kerenan kek, yang gede kek. Udahlah, lagian dia juga nerima aku padanya kok. Ya, Mbak tadi bilang apa? Mestinya Mbak kan lebih dewasa gitu loh dalam bersikap. Ya itu aku pikir kayak gitu. Kirain ketemu kayak gini tuh kamu bakal santai aja. Malah. Ya ampun, Ferry, kamu jangan bangga dulu ya sama pacar kamu ini. Aku yakin dia gak bakal dulu sama kamu. Tampak-tampak kayak kamu, udah miskin, motornya kayak gituan. Ya, dia gak bakal tulus, itu mungkin ada di kamu aja. Dia kan agak enak aja, baru pertama kali ketemu kamu. Gak mungkin dong dia langsung nolak kamu, ya kan? Nah, jangan bangga dulu kamu, Fer. Udah. Mbak, jangan seuzon deh, Mbak. Mbak datang-datang malah menghina gitu. Mbaknya bisa munafik deh ya. Aku tahu mbaknya tuh cantik kan. Gak mungkin dong dapetin cewek modelan kayak gini. Cowok maksudnya. Cowok, iya cowok maksudnya. Sampai salah-salah gitu. Udah, kalau kamu emang gak respect sama aku ya udah. Ngapain juga kamu di sini? Ya udah ngapain juga kamu tuh ada di depan mata aku. Terus kamu di mana kayak gitu loh. Mbak, mestinya tuh Mbak kalau emang Mbak gak suka ngelihat kita, Mbak langsung lewat aja dong. Gak perlu ngehina gitu. Mbak gak usah bela-bela dia ya. Mbak belum tahu sifatnya dia kayak apa. Emang kayak apa? Culun. Culun apanya? Masa aku culun? Sifat. Mbak. Apa? Ya Allah. Mbak. Ya udah deh kalau gitu. Pada. Aku gak pengen buang energi sama hal-hal kayak gini, Fer. Sama. Aku juga gak mau buang-buang energi. Ya dia aja yang ya udah kalau kamu mau marah-marah kayak gini mending jadi gak usah ngomong aja deh.
daripada ya udah sampai juga yang mau aku lagi nunggu pacar aku. Saya masih agak gini sedikit, tapi nggak apa-apa kamu. Ya udah pakai mantel aja, bawa nih pacar kamu pakai mantel. Mbak atau ini... nggak usah pakai mantel. Ini hujan-hujanan aja kamu kan seneng, biar romantis apa gitu. Sih? Ya biar romantis dong. Nah ya sayang. Oh, ini cowoknya Mbak. Iya dong. Ini pacarnya. Ya. Iyalah. Pacar. Masa ketemu dengan kayak kamu pacar aku. Kenalin mantan aku yang paling. Bawa mobil ini mas. Mantannya. Iya dong. Ya, mantannya. Ini kenalin pacar saya. Marah banget. Marah banget tau. Ternyata sama ya cewek-cowok. Jadi ini mantan kamu. Iya, dia tuh mantan aku. Cewek-cewek tuh sama aja sama mendana. Motor. Iyalah. Kayaknya kalian jodoh deh. Hah? Iya, maksudnya keren banget bawa motor, bawa mobil maksudnya. Iya. Keren dong, keren banget dong. Nah, terus si Rinsa ninggalin kamu karena oh, enggak, waktu itu aku pacaran masih SMA. Mas. Pacaran? Iya. Iya, tapi aku miskin ya? Miskin banget. Mbak, Mas, udah ya. Miskin banget. Kalau misal kalian datang cuma mau ngehina, mending pergi deh. Kita nggak ada waktu buat ngeladenin cacian kalian. Kebalik dong. Seharusnya kalian dong yang pergi. Ya kan kalian yang datang duluan. Ngapain masih ngobrol di sini? Kamu kan tahu Mbak, ya. Kalau aku itu sama Ferry bakal naik motor. Hujan-hujanan ya, juga. Ya ampun Ferry, ternyata kamu nggak ada perubahan ya. Jadi kamu ngajak dia kencan di terminal. Ferry, ampun sayang. Mending. Ya. Mending dibawa pergi aja deh pacarnya. Kamu ngusir aku, ha? Kamu jemput cewek kamu pakai motor. Emang kenapa pakai? Gak hujan. Iya emang hujan. Basahan loh dingin, kasihan. Sayang dia tuh udah biasa hujan-hujanan. Mungkin sama kayak ceweknya udah biasa, jadi gak kaget dia. Minimal kamu harus bawa mobil. Kasihan ceweknya kamu. Ya semua orang kan? Biasa, ya, semua orang bisa beli mobil bang. Cuman kebetulan aku misalnya beli motor aja. Ya udah terima aja. Misalnya beli motor. Setinggi apa sih derajat kalian sampai kalian ngehina Ferry kayak gitu? Sampai bilang miskin-miskin? Oh iya emang dong, pantes. Aku itu lebih kaya daripada dia. Mungkin aku bawa mobil. Mbaknya tuh masih baru sama Ferry. Jangan terlalu membela, ntar nyesel loh. Pasti nyesel. Nah, tapi hal ini tuh udah nunjukin, Mbak. Sikap Mbak kayak gimana, karakter Mbak kayak gimana. Aku tahu dia, Mbak. Makanya aku berani ngomong. Aku juga tahu dia. Aku juga tahu dia, Mbak. Dan sekarang aku tahu kamu, Mbak. Yaudah. Fer, aku tuh nggak terima ya kamu dikituin. Pulang aja sana. Jadi, aku heran aja. Apa kamu mau sama dia? Cantik loh, eman banget. Perawatannya aja berapa coba? Sayang banget. Apa? Pelet. Sayang. Mungkin Ferry mau bayar perawatannya dia, mau jual motor buntutnya itu ya. Ya nggak cukup sayang. Kamu tahu sendiri, aku tuh kasih biaya sama kamu buat perawatan berapa? Lebih dari harga motor itu kan? Status sosial untuk kehidupan. Jadi, siapa yang mau jadi orang miskin? Nggak ada kan? Ini ya, buktinya. Kamu mau jadi gembel karena memang sudah dikasih Tuhan kayak gini, mau gimana lagi? Oke, motor bapak kamu dipakai. Hah? Itu Mbak. Mas, kita enggak pernah tahu ya dunia itu bakal terbalik seperti apa. Siapa tahu ntar kalian yang ada di bawah. Enggak mungkin dong, karena kita itu udah dari suaranya tuh bener-bener kaya ya kan sayang. Enggak mungkin dong. Karena kita tuh 7 turutan enggak bakal habis. Ini bener pacaran. Ya, pacaran dong. Siapa yang enggak mau sama aku? Punya mobil kok. Jangan-jangan banyak juga mau dalam hati saya. Udah saya enggak apa-apa kita. Bisa kalau gitu pulang. Pelet dia. Fer, tapi aku enggak terima, Fer. Kita harus tuntasin ini, Fer. Maksudnya ini tuh di tempat umum loh. Dia tuh enggak punya etika, enggak punya sopan santun. Ferryku itu enggak berdaya untuk melawan kita. Aku gitu. Berdaya. Kenapa? Begitu. Oke, kalian menang. Oke. Oke, kita ketemu selesai. Jangan buru-buru, hujan. Kasihan cewek kamu. Udah gara-gara. Sayang, dia tuh udah biasa. Apa mau numpang di mobil aku? Cukup kok. Gak mau lah. Aku mending hujan-hujanan ya, tapi sama Ferry, sama pria yang baik daripada sama tumpang hina kayak kamu. Pria yang baik dari mana coba? Baik dari Hongkong. Katanya aja gak punya masa depan. Ya kan? Iya bener banget. Kamu Tuhan. Gak punya masa depan. Yaudah. Kalau gitu kalian menang. Oke. Okay. Aku tuh gak terima tau gak sih? Gimana sih? Aku tuh kenapa sih aku? Untung aja kamu putus sama dia. Iya. Punya pacar. Ih, gak nyangka banget aku mantan kamu kayak gitu. Oh, iya. Beli dong. Aku lagi banyak duit.
jadi bendahnya kamu kalau nyamperin aku pakai motor. Iya, masa nggak ada perubahan sih sayang? Sayang sayang emang kita jadian. Kamu mau disayang? Ini karena ada mantan aku. Jangan, jadian aja sama aku. Nanti aku bakalan kasih kebahagiaan yang lebih buat kamu daripada dia. Paling dia nggak pernah ngasih kebahagiaan sama kamu. Paling ngajak jalan nongkrong di warung kopi. Udah nggak bahas dia. Emang bener kamu mau ngasih semuanya buat aku? Boh, bener lah. Masa aku bohong? Daripada pacar kamu kayak gitu tuh, waktu pacaran sama dia, mungkin kamu nggak pernah diajak kafe ya, nggak pernah diajak jalan-jalan ya, hah? Udah, gak usah bahas dia. Sekarang aku nih mempertanyakan kamu. Kamu ini beneran mobil kamu kan? Ya iya, kalau mobil orang lain ngapain aku bawa sini? Nggak mungkin kan? Ya sih. Iya, aku mobil ini maksudnya tadi malam datang, jadinya aku inisiatif buat ajak kamu jalan. Ternyata kamu tuh hebat banget. Oh iya ya, dong. Kan? Ya, aku punya bisnis lah. Emang bisnis apa? Ya ada pokoknya. Udah nggak usah banyak nanya. Oke. Yang penting aku udah punya mobil, bisa buat kamu, bisa ngajak kamu jalan-jalan. Jalan-jalan mana? Hah? Boleh. Ntar aku anterin ke mall, belanja, salon, terus ke pantai. Nah, terus gitu doang. Beli baju, beli perhiasan, ya kan? Oke deh. Oke. Semuanya. Iyalah. Ya kalau kamu mau sih, kalau kamu nggak bisa ya udah, aku nggak mau jadian sama kamu. Ya aku mau, tapi kita jadian dong. Oke, ya udah kita pulang yuk. Sayang. Gimana? Udah puas jalan-jalan? Puas sih, cuma kurang satu. Apaan? Kan kita belum ke salon. Oh iya, gampang. Ntar aja, kita makan dulu. Udah. Mana kita? Dalam apa di sini aja? Sini aja dah. Udah deh. Susah banget sih kursinya. Hati-hati. Masih sepi ya? Iyalah, ini kan kafe baru. Iya sih. Punya temanku. Oh gitu, punya teman kamu. Oh iya. Udah seneng jalan sama aku? Udah seneng sih. Udah percaya juga kalau itu memang benar-benar mobil kamu. Ngomong-ngomong, kamu belum jawab loh. Emang kamu usaha apa? Usaha? Lebih baik kamu gak usah nanya deh. Yang penting, aku tuh bisa nyenengin kamu, tiap hari ngajak jalan kamu. Ya udah sih, gak penting juga sih. Yang penting kamu selalu belanjain aku, ngajak jalan aku. Pokoknya nyenengin aku. Ya udah. Ya udah, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih. Oh ya. Setelah ini, kamu minta apa lagi? Minta apa ya? Liburan? Kenapa liburan? Boleh kita ke mana? Jogja kek, ke Bali kek. Ke Jogja? Jogja atau Bali? Dua-duanya gak apa-apa. Boleh sih. Tapi nanti aja deh. Gampang, aku atur waktunya dulu. Kalau aku free gak kerja, kita jalan. Ya udah. Oke. Tapi bener ya lo ya, kamu bener-bener sekarang udah sukses banget. Aku gak mau lah. Ntar temen aku tahu. Terus ternyata kamu zong. Ternyata apa? Ya ternyata semua tuh palsu. Ya enggak lah. Ngapain okay. Aku? Palsu gimana sih? Orang ya. Aku bawa mobil sendiri. Ya sih. Oh, ya mas. Ya udah pesen aja. Sayang, aku pesen yang paling mahal deh. Emang yang paling mahal apa mas? Yang paling... Ini ada di sini mbak. Pokoknya gini mas. Kasih aja yang paling spesial di sini. Makanan sama minuman yang paling spesial. Sayang, aku bungkus 5 ya buat temen aku. Oke. Oke. Okay. Enggak apa-apa. Oke, ditunggu mbak. Oke. Jadi aku mau setelah aku bisa nyenengin kamu, bisa buat kamu happy, aku harap kita selalu begini tiap hari.
Ya pasti dong, yang penting kamu gak berubah, aku juga gak bakalan berubah. Ya gak bakalan berubah lah. Ya udah, aku pegang omongan kamu, oke? Pasti dong. Oke. Omonganku bisa dipegang. Oh iya, kalau ingat yang kejadian kemarin, siapa? Mantan kamu itu. Oh si Ferry yang di terminal itu? Nah. Oh, kenapa? Enggak heran aja sih. Kenapa kamu bisa-bisanya dulu pernah pacaran sama dia? Sayang, itu tuh hanya cinta monyet. Iya ya kan? Iya tapi kan... Iya gak? Sekarang gak mungkin dong aku mau sama orang kere kayak dia ya. Udah jelek, kere. Ya ampun, beling satan lagi. Gak mungkin lah. Ya makanya... Gak bisa dong aku bawa ke pasar malam. Iya kan? Yang ada aku malu. Enggak. Enggak, aku cuma heran aja kok. Orang secantik kamu, terus ya, selera kamu tuh aku tahu yang bagaimana. Ya udah anggap aja aku tuh hilaf, karena aku masih kecil kemarin kan, masih remaja. Cuma aku heran deh, kenapa cewek itu bisa mau ya sama si Ferry ya? Aneh kan? Iya juga sih. Gak mungkin dong, kalau Ferry tuh pacarnya secantik dia, gak mungkin banget, tau gak? Tau kan motornya aja motor bontot, yang dulu waktu SMA, tetap. Gak berubah. Oh, motor rombeng kayak gitu dipakai. Bener banget, seharusnya tuh motor udah masuk kerongsokan kan. Tiga kali. Ditukar sama kerupuk kayak sama apa kek, iya kan? Siapa sih? Kencang banget, parkir sampai ke dalam. Sang. Ngomong-ngomong, kamu ganti mobil lagi gitu. Keren tahu, macu, lebih gagah. Lebih ganteng, masa kamu tebelnya kayak cewek sih? Ya udah, ntaran aja, kan masih baru. Ya sih. Eh, ya udah, boleh kok. Ini. Hey, Fer. Kamu ngapain sini? Ya udah, lanjut aja. Kayaknya aku sial banget deh. Datang ke sini jauh-jauh malah ketemu sampai mereka. Aja kali. Duduk aja. Semperin. Yuk. Ngapain kamu sini? You don't feel, Bang. Hey. Soalnya aja kamu sekarang udah ngelawan sama kita, ngapain? Ngelawan apa sih? Ngelawan apa sih? Kamu ya, pikir apa? Dari dulu kita takut sama kamu? Hei, bentar deh. Kita mau ngafe. Kita mau cari santai di sini. Mau ngafe? Emang kamu punya duit, Fer? Kamu tuh mau ngafe di sini, Itu mobil ya? Mobil. Kamu tuh pasti ngerental kan? Rental. Sebenarnya ya, itu ngerental atau itu pun punya dia itu bukan urusan kamu, Mbak. Mbak, kamu jangan mau ditipu, Dia itu hanya punya motor apa? Mbak, motor apa tadi kemarin tuh? Aku tanya kamu. Ya, motor-motor yang cocoknya tuh ditimbang. Ditukar ya kan? Sama apa sayang? Sama kerupuk. Ditukar sama kerupuk. Nah, sama kerupuk. Mas, emang masnya tahu kehidupanku gimana selama ini? Ya tahu dong. Mbak, nggak takut kena karma apa? Gimana kalau jangan-jangan yang penipu itu pacar Mbak? Jangan sembarangan ngomong. Gak mungkin dong, jangan sembarangan ngomong. Aku dari tampang, dari tampangnya aja, di tampang-tampang orang kaya tahu. Itu kan bersih. Tapi ya, curiga kan? Deh. Hah? Biasanya orang kaya itu gak menunjukkan kekayaannya. Tapi kalau orang yang sok kaya, malah dia yang sombong. Gak boleh. Gak usah cak ceramah deh. Terserah aku dong. Ya aku tahu itu terserah kamu. Udah jelas dia itu hanya punya motor, kayak kemarin. Gini-gini ya, ya? Kita kesini tuh cari teman. Kita mau ngedit. Sama. Sama dia juga cari tenang. Yeah. Berhubung kamu datang ke sini, kita jadi gak tenang deh. Ya kenapa kalau sendiri-sendiri, Mbak? Tinggal pindah aja kan? Atau kamu emang sengaja ngikutin kita? Mau pamer. Mau pamer gitu. Mobil yang akan kita rental itu. Ya. Kamu pikir kita ini apa? Percaya? Kamu bawa mobil. Enggak bakal percaya. Yang nyuruh percaya itu siapa sih? Enggak, aku enggak harus nunjukkan aku punya mobil, enggak. Aku juga enggak niat untuk pamer sama kalian. Jangan-jangan tadi dia mau butuhin kita. Makanya saya. Nah, ya kan. Tiga nih. Emang kita butuhin dari tadi. Ya enggak bungkil ngaku lah, mana ada maling ngaku. Ya ampun. Kalian nih dikasih hati minta otak. Dari kemarin kita di mana? Di terminal. Padahal kita gak cari salah, kalian yang nyabarin kita. Fer, aku emosi banget beneran, aku jauh-jauh. Kenapa sih harus dihina kayak gini? Sudahlah sayang. Karena dia itu memang patas dihina. Udah deh, kamu jangan pura-pura kaya. Bawa mobil ini sok keren, nongkrong di kafe. Hidup aku itu tahu apa adanya. Cerita kamu, sejarahnya kamu. Kamu itu orang miskin dari dulu ya kan? Orang dari miskin tetap miskin. Ya, makanya pacar aku tuh dulu ninggalin kamu. Karena kamu itu miskin. Ya. Malu dia pacaran sama kamu. Sa garis bawahi dulu. Ya kan? Dulu sama sekarang gak ada bedanya pastinya.
sama aja. Kamu ngikuti jalan perjalanan aku selama ini? Gak ngikuti, kita udah 10 tahun. Jangan-jangan mbak yang belum move on ya? Tapi sorry ya, aku gak move on sama orang kayak gini, gak mungkin lah. Terus amin, kenapa? Amin. Terus kenapa sih mbak masih ngurusin hidup kita? Kita udah tenang loh. Kita nggak ngurusin. Terus? Salahnya kalian datang ke sini ketemu kita lagi. Salah kita. Iyalah. Seharusnya fair. Ini hak kita loh. Seharusnya kalian udah tahu kita, ya udah mending pergi aja. Nah, duluan siapa datang? Duluan kita kan? Oh, mending kamu sekarang pergi aja ke sana. Gini. Cari kafe yang lebih murah sana. Kalau saya bilang kafe ini punya saya gimana? Ya ampun sumpah. Tambah lantur banget. Dia tuh mimpi kali sayang. Kenyataan gimana? Ini kafe baru. Ini punya temen itu loh. Zed. Mau sandiwara lagi? Sandiwara gimana? Oh, bayar pelayan kafe di sini. Buat biar dia ngomong kalau kafe ini punya kamu ya? Bener banget. Zen, kita pesan ya. Pesan. Saya ambil menunya dulu. Gak usah, aku udah hafal kok menunya di sini. Kamu sementara kan? Kamu ditipu sama dia. Ditipu gimana? Enggak. Taruh aja deh. Ya udah, tahu kan hafal menu di sini. Tambahan ini ke belakangnya. Bentar. Mas maksudnya gimana ya? Iya, gimana apanya Mbak? Pak Ferry. Kok dia udah hafal? Maksudnya dia sering kesini gitu? Pemilik emang dia? Hey, Pak Ferry maksud kamu apa? Pak Ferry. Pak Ferry ini. Hey, kamu dibayar berapa? Buat sandiwara sama dia. Pak Ferry emang pemilik kafe ini, Mas? Udahlah. Ya udah, kalau emang nggak percaya nggak masalah. Jen, tolong aku masukin karena takut cewek yang aku cintai jalan jauh. Iya dong, keluarin tuh mobil. Ntar lagi dijemput sama yang punya itu. Ya udah, kalian juga ngapain sih? Aku nggak ganggu kalian, ya kan? Ngapain di sini? Jelas-jelas kita ini nyampe duluan di sini. Iya udah, nggak apa-apa kan? Ada masalah kan? Kita juga pada meja. Ya. Masalahnya mata kita tuh terganggu. Kenapa saya? Kayaknya emang dia yang punya kafe. Nggak mungkin. Orang miskin kayak dia mau ya usaha kayak gini. Ya mungkin aja sih. Aku tambah bingung deh. Kalau dia punya sih. Kamu tenang aja. Ya udah, kalian nyamanin aja kafe di sini. Pesan sebanyak-banyaknya, aku senang. Kalau kalian pesan sebanyak-banyaknya, karena itu pengset aku. Aku juga punya duit buat bayar sini. Iya, benar kan? Nggak apa-apa. Bayar sebanyak-banyaknya. Mas, Mbak. Aku nggak mau kok aku terganggu karena kalian. Mending kalian balik deh ke tempat duduk kalian. Iya udah. Masa cuma gitu sih pembuktiannya? Emang gak ada bukti lain kalau memang dia pemilik kafe sini? Sebenarnya aku gak perlu buktiin apapun. Sebenarnya sepenting apa sih? Gak penting loh buat kalian tuh. Tambah heran. Kenapa sih kamu tuh mau sama dia? Itu hadiah, Mas. Iya, kenapa aku harus jelasin sama kamu kenapa aku mau sama Ferry? Emang perlu aku jelasin? Jangan-jangan kamu yang dukun dia? Ya, ngapain pakai dukun-dukunan? Aku juga orang kaya kok. Makanya dia mau sama aku. Ya, jelas lah, kalau kita kaya, aku kaya, banyak cewek yang mau. Kamu nggak curiga apa, Mbak? Kamu mau karena hartanya dia kan? Aku tahu dia. Dia matre banget orang. Iya. Fair. Dulu sama sekarang tuh beda. Aku nggak matre. Ini lagi apa sih? Wait. Bentar. Ini mobil showroom kan? Waktu itu mas-mas yang rental cuma satu hari aja. Oh iya. Ketemu sekarang. Di mana dia ya? Apa jangan-jangan ke kafe ini ya? Ini kan kafe Pak Ferry. Apa coba aja aku cari ke dalam ya? Ketemu kamu sekarang. Kamu udah gak bisa lari lagi. Tapi aku yang kesel, Fer. Aku gak terima kamu digituin. Bukan obrolan yang gak berkualitas. Tapi kamu yang gak berkualitas. Kebalik. Kalian yang gak berkualitas. Bukan miskin, mana ada berkualitas.
Yaudah. Karena, siapa nih? Karena tong kosong tuh nyaring bunyi. Siapa nih? Ternyata kamu di sini, Adan. Kamu dia siapa? Ngapain sini? Siapa sih? Ya cari kamu lah. Yuk. Aku dari ini cariin kamu ya. Emang kamu siapa? Pak, Pak Ferry kenal. Udah, diam. Bentar. Emang siapa? Oh, ini mantan aku. Ini mantan aku, ini pacarnya. Oh. Iya dong, ini pacar aku dong. Terus ini ada masalah apa, Pak? Iya, enggak masalah sepele aja sih. Sayang, kita cari kafe lain aja. Mau ke mana? Kenapa kamu, tiba-tiba? Ya udah, yuk. Kamu bawa kabur mobil rental kita, hah? Hah? Mobil rental? Rental apaan? Kamu ngerental mobil ke kita kan? 2 hari kamu balikin. Maksudnya? Maksudnya gimana? Maksudnya bentar. Maksudnya dia mobil itu ngerental. Iya, ngerental. Jangan dengerin omongan orang enggak dikenal ini. Kita pindah kafe aja. Kamu jangan coba-coba kabur ya. Pantesan ya, kamu cepet banget dapat mobil ya. Padahal kamu kemarin lusa tuh pakai motor bontot kamu itu. Jadi dia udah ngerental, dia masih belum bayar juga, Pak. 2 hari dibawa kabur, Pak. Kamu tahu rental itu punya siapa? Punya Pak Ferry itu, kalau kamu tahu. Kamu tuh malu-maluin banget, tau nggak? Sok kaya banget sih. Nanti aku jelasin, kita pergi dari kafe ini. Nggak perlu jelasin, ini udah jelas. Kamu tuh ngerental. Pantesan aja kamu tuh maksa-maksa mau jemput aku. Ya udah, kamu ambil aja kontak sama mana? Mbak, karma cepet banget ya. Udah malu banget aku sama. Ya udah aku jelasin, Ta. Enggak perlu. Jangan ngumpul sendiri. Kalau kere jangan sok kaya. Malu sama Ferry tuh. Malu-maluin banget jadi orang. Iya. Sayang. Mana kunci mobilnya? Ada di mobil, gara-gara kamu. Apa perlu saya bawa kantor polisi, Pak? Ini udah tindakan kriminal, Pak. Kalau dia bayar nggak masalah sih. Makanya aku udah bilang sama kamu, hati-hati. Terus dia juga belum bayar, Pak. Fer, mending laporin aja deh, Fer. Kamu tuh udah terlalu banyak sabar. Gini aja deh, bayar aja dulu. Main polisi-polisian kayak gini sih. Ya udah, nanti aku bayar, aku TF. Ya udah, kunci mobilnya mana? Nanti kamu kabur lagi. Tinggalan di mobil. Ya udah, ambil aja. Terus kalau nggak niat ngerental, nggak usah ngerental. Bukan, nggak punya uang tapi mau ngerental. Gimana iya sih? Tuh. Ternyata bener ya dugaanku. Yang kaya tuh nggak bakal sesombong kamu. Terus sekarang, karmanya cepet kan? Ya udah, urusin deh gimana. Ya udah deh. Nggak tahu diri banget tuh orang. Terkabur deh. Ya udah kalau gitu saya ke mobil dulu, Pak. Kamu sabar banget sih, Fer. Aku kesel deh sama kamu. Gak ada orang kayak gitu, bukan dengan kekerasan. Ya udah duduk aja. Terus kenapa kamu bohong sama aku? Aku jelasin. Oke. Ya udah jelasin. Jadi gini. Terkait mobil. Ya, kamu bingung tadi. Iya. Itu mobil aku. Aku punya rental dan juga aku punya kafe ini. Kenapa aku naik motor ketika ketemu sama kamu? Aku kan trauma nih sama cewek. Aku masih pacaran sama ada dulu mantanku. Dia matre banget. Sebelum aku kayak sekarang. Oh, ya saya tahu. Itu salah satu alasan aku juga trauma ketemu sama cewek. Gara-gara orang itu. Makanya Pak Ferry pinjam motor saya buat ketemu sama cewek itu. Nah, maksud aku ya udah aku sederhana aja ketemu sama dia. Siap, Pak. Aku pengen tahu aja respon dia gimana ngeliat aku kayak gitu. Siap, Pak. Aku trauma sama cewek. Bukannya aku percaya sama kamu, tapi aku juga enggak apa-apa dong kayak gitu. Kamu trauma sama siapa namanya? Mantan kamu itu? Iya, Fariza. Udah enggak usah disebut namanya. Kesel banget sama dia. Kayaknya dia belum move on deh sama kamu. Terus gimana kalau dia ngejar-ngejar kamu lagi? Karena tahu kamu kaya. Nggak akan. Yaudah, tapi kamu udah move on kan? Ngapain aku milih kamu kalau nggak move on dari dia? Ya enggak lah. Aku udah tahu kamu gimana. Ternyata kamu benar-benar nerima aku apa adanya. Buktinya kemarin aku jemput kamu naik motor butut, pakai hujan-hujanan juga. Kamu mau-mau aja. Tapi aku terima kamu apa adanya loh. Meskipun keadaan kamu kayak gimana pun. Aku udah karena tahu. Aku tahu kamu baik. Ya, aku tahu. Jadi sekarang waktunya aku masih tahu jadi diriku gimana. Dan kamu percaya ya, aku tuh gak kayak mantan kamu kok.
aku tulus sama kamu. Makasih banyak ya. Aku yakin kamu bisa jadi pendamping aku saat-saat. Gak dalam waktu dekat. Tapi kita jalan dulu. Yang penting kamu udah tahu aku siapa. Aku sayang banget sama kamu. Makasih ya, Fer, udah sayang sama aku. Jadi, besok kamu pulang. Malam ini, aku ajak kamu kemana aja kamu mau di kota ini. Ya udah, nunggu apa lagi? Langsung yuk. Kemana? Ya muter-muter kota. Muter-muter lagi kemarin udah. Tapi aku suka jalan-jalan. Gak ngopi dulu di sini. Jalan aja yuk. Zen. Kamu udah buatin? Belum pak, masih proses. Iya. Di cancel aja ya. Udah nggak usah, kita mau jalan-jalan. Kita nggak jadi soalnya. Ya udah kalau gitu. Makasih ya. Bilang sama Mas Diki jaga kafe ini. Siapa? Ayo. Hai. Yaudah, yuk. Oh,